Halo semua, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Bayu. Kali ini saya akan membagikan tips cara membaca bezel kompas. Pada tangan saya terdapat jam tangan Seiko yang terdapat fitur bezel kompas. Untuk menentukan arah mata angin, pertama-tama yang kita lakukan adalah pastikan angka 12 jam tangan menghadap matahari secara mendatar. Jika kita berada di bagian bumi selatan, maka putar bezel dan pastikan huruf N atau utara di antara hour hand atau jarum pendek jam tangan dengan angka jam 12. Bagaimana jika kita berada di bagian bumi utara? Hal yang kita lakukan adalah putar bezel jam tangan 180 derajat. Metode ini merupakan salah satu metode alternatif untuk mencari arah mata angin. Metode ini efektif jika matahari dalam sudut rendah, seperti sore hari atau pagi hari. Semakin menjauhi garis khatulistiwa, maka metode ini semakin akurat. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol notifikasi pada channel ini, agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video menarik kami berikutnya. Terima kasih.